Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Barongan Bali adalah satu di antara begitu banyak ragam seni pertunjukan yang ada di Bali, guys. Di kesempatan kali ini, mari kita ketahui bersama daftar 11 barongan Bali terunik dari seluruh penjuru Bali. Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya. Barong Sapi Ngelawang. Barong Sapi Ngelawang merupakan kesenian barongan yang berasal dari desa Panglipuran. Barongan yang berbentuk kerbau ini memiliki bentuk kepala kecil dengan badan yang besar, guys. Berbeda dari bantengan asal Jawa, barongan sapi ini dapat membuka mulutnya seperti singo barong. Wah, sangat unik bukan? Barong Bangkung Ayu. Barong Bangkung Ayu berasal dari Gianyar, Bali. Barong lucu yang unik dan jahil ini ialah milik Nim Triana dan anaknya Adit Barong. Barongan babi hutan dengan warna putih ini memang sangat ramah kepada anak-anak, guys. Sehingga seringkali diundang di berbagai acara yang dihadiri oleh semua kalangan usia. Barong Singapadu. Singapadu memiliki sosok sempurna sebagai perwujudan barongan khas Bali, guys. Bagaimana tidak? Barongan ini tampil dengan pernak-pernik hiasan yang sangat meriah. Barong yang dikelola oleh organisasi budaya Taruna Yasa ini juga memiliki tarian yang menarik sehingga kerap meraih juara pada perlombaan pentas seni barong di Bali, guys. Dirgo Budoyo. Dirgo Budoyo tak kalah menarik dari barongan sebelumnya, guys. Seperti barong Bali pada umumnya, barong ini memiliki kepala kecil dengan ukuran tubuh yang besar serta segala pernak-pernik bermotif emas yang menawan. Bagaimana pendapat kalian tentang barongan yang dimainkan oleh dua orang ini? Barong Gajah Muancaran. Barong Gajah Muancaran merupakan jenis barongan yang berbentuk figur gajah, guys. Pasti kalian masih asing mendengar barong jenis ini, kan? Barongan dengan rupa gajah ini memiliki belalai dan memiliki warna dominan putih di seluruh tubuhnya. Seperti barongan Bali lainnya, barong gajah Muancaran juga dihiasi dengan pernak-pernik yang indah, guys. Barong Asu. Barong Asu merupakan barongan dengan bentuk figur anjing yang sangat mengesankan, guys. Dengan kombinasi warna putih yang dipadukan dengan rambut berwarna coklat emas, barong asu merupakan wujud terindah dari hewan anjing terbesar di dunia, ya guys. Barong Asu Due Merajan. Masih di barongan dengan bentuk figur anjing, guys. Barongan yang satu ini tampil lebih seram dari barongan sebelumnya. Barongan ini memiliki warna hitam dengan gigi tajam yang tampak menakutkan. Gimana guys menurut kalian? Beranikah mendekati barongan yang satu ini? Barong Bangkal. Barong Bangkal atau yang biasa disebut dengan Barong Bangkung merupakan jenis barongan Bali yang memiliki kepala terbesar di antara jenis barongan Bali lainnya. Selain memiliki kepala terbesar dan terberat, barong ini juga memiliki bentuk rambut yang sangat unik di bagian punggungnya, guys. Barong Macan Eka Munggu. Barong Macan Eka Munggu merupakan barongan Bali yang mengadopsi bentuk figur dari harimau, guys. Bagaimana menurut kalian? Sangat bagus kan barong Bali yang satu ini? Selain memiliki bentuk kepala yang indah, barong tersebut juga memiliki tarian yang sangat menakjubkan loh, guys. Barong Gajah Ida. Sesuai namanya, Barong Gajah Ida merupakan jenis barongan yang mengadopsi bentuk figur dari hewan gajah, guys. Seperti layaknya gajah kerajaan, barongan ini memiliki bentuk yang indah serta mahkota yang menghiasi bagian atas dari barongan tersebut. Barongan Sedekah Bumi. Barongan berikut ini bukan sembarangan barongan, guys. Barongan yang dibuat dengan berbagai macam hasil bumi ini terlihat sangat elok dan unik. Muka dari barongan tersebut dibuat dari biji-bijian seperti kacang hijau dan jagung. Wah, sangat unik kan guys barongan yang berasal dari Bali?
Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.